Mana nih bos? BKT ya? Masih di Hong Kong. Oh, masih di Hong Kong kita ya. Ini di Barber Shop Hong Kong ini kita ada apa namanya? Ada Thai Manggung. Ini mangganya, tapi kita yang alpukat aja. Melon Thai ada. Oh, yang alpukat satu Mbak ya? Ini Mbak ya. Ini alpukat ya Mbak ya? Iya. Oh, gini. Jadi makanan dari minuman dari mana nih Mbak? Thailand. Hah? Oh, Thailand ini. Alpukat diginiin gitu ya. Thailand ada alpukat juga berarti ya? Dari? Oh, dari orang. Orang Thailand. Oh, bukan. Dia juga ini. Istrinya dulu orang Thailand. Nggak sombong. Tuh. Dikasih apa lagi? Gula. Oh, gula. Gulanya manis ya? Manis dong. Makanya begitu ketahuan istrinya punya istri orang Thailand, diusir dia. Mana yang benar nih? Mana yang benar, bos? Yang orang Thailand apa diusir ya? Dua-duanya, bercanda. Dia mau bilang dia jomblo katanya Mbak, gitu maksudnya. Satu aja nih Mbak, ini berapa bikin? Iya, satu. Kok banyak banget? Iya dong. Kok jangan dibanyakin. Jadi ini ada mangga, ada alpukat gitu ya. Bayar. Satu aja, banyak. Berapa harganya Mbak? 18. Nah, ini kita bayarnya 30. Mbak siapa namanya? Yana. Yana Yuyo berarti ya. Udah enggak apa-apa. Kamu Yono. Nih, ini tanda terima kasihnya Mbak, boleh masukin itu ya. Terima kasih. Iya, Bapak ya. Ini usaha sendiri. Iya, usaha ini. Mas siapa namanya? Nita. Nita. Oh, Mbak Nita. Mbak Nita kasih yang kode. Nih, satu lagi. Oh, temennya. Ini bukan yang dagang. Oh, jaga. Kasih yang kode juga. Mbak Nita sama siapa namanya? Cuma goceng. Isinya, makasih ya boleh masukin itu. Ini kasih dong, Mbak Nita kasih langsung dong. Ini bro, ini Mbak Nita kasih. Pakai krim nggak? Nggak tahu, biasanya harga segitu 18. Oh ya udah kasih aja. Ini Mbak Yana udah pinter belajar dari mana? Yana Yani ya. Oh Yana jadinya. Ini toppingnya pakai mangga nggak? Biasanya pakai mangga. Oh ini alpukat toppingnya mangga. Oh ya boleh. Yang banyak juga nggak apa-apa. Jangan. Kalau dicampur boleh tambah itu dikit. Ya, jangan banyak-banyak, sebiasanya aja. Iya, biasanya gitu. Oh, biasa gitu. Iya. Kalau kasih itu dikit boleh? Apa? Naga. Ya, jangan. Nanti bingung dia. Nanti merah dong. Iya, betul. Oh, udah gini ini. 18.000 ini? Iya. Murah banget ya. Sumpah lo. Iya. Sumpah, 18. Jadi mereknya apa nih mereknya? Chaminggo Thai. Oh, itu tuh ada tuh deketin taruh situ. Oh, ada mereknya gitu ya? Iya. Ada bendera aja. Ada bendera apaan nih? Bukan Indonesia? Buat nusuk mangga. Oh, buat nusuk mangga. Oh maksudnya buat musuh mangga. Makasih Mbak Yani ya, semoga laris. Makasih. Mbak ya, semoga laris banyak dapat rezeki ya. Ini taruh sini, sandingkan dulu sini dong. Ini kok nggak ada giniannya Mbak? Nggak ada stikernya itu? Ada dong. Ada. Nah ini lihat ini tuh. Pegang. Oh ada. Buka. Taruh sebelahnya dong. Taruh sebelahnya biar kelihatan. Sebelah situ. Nah, gitu dipejengin dulu. Ini Thai Manggung aja berpasangan, kita masa? Sampai batang. Thai Manggung aja berpasangan gitu. Udah berapa lama nih Mbak Yani? Mbak udah berapa lama? Setahun. Biasa di sini terus? Iya. Ayo bos, silakan bos. Bos yang itu, saya yang ini. Nasib. Yaudah. Gadul topinya. Iya. Lihat sini dong, harus sini dong. Mantap. Ini jangan biar kelihatan, jangan ditutupin gini jelek. Buka untungnya. Enggak, kita dari mall ini, dari oh, mall. Oh, iya kagak dibuka dong, dibuka. Nah. Oh, ada. Ade. Kok Tamanggo? Apa tulisannya, Mbak? Chaminggo. Oh, Chaminggo. Maksudnya apa Chaminggo itu? Nama apa? Namanya Caca. Oh, Caca. Oh, ini Mbak Caca tadi belakang. Oh, gitu. Saya kira cahnya apa? Ya udah minum. Iya. Lama. Batuk saya. Sementara aja minum udah lama. Salah lo. Ya, ini. Bagaimana habis makan Chaminggo? Semanis yang bikin. Iya. Yeah. Semanis yang bikin katanya. Manis. Bilang dulu Jadi apa aja sih isinya, apa aja sih Mbak Yani, apa sih cah isinya, apa aja sih? Apa? Itu tadi susu, ada susu. Terus gula terus bumbu alpukat. Hah? Bumbu alpukat. Oh, ada bumbu alpukat? Iya. Oh, ada bumbu alpukat. Apa bumbu alpukat itu? Iya,
kok keringetan ya sama kayak saya. Kita jadi keringetan jadi bos ini. Ya. Eh, lagi dong. Ini sampai habis ini enggak apa-apa ya? Orang mau beli jangan lama-lama. Oke, 2 menit lagi udah. Gimana rasanya apa sih rasanya? Rasanya jelas-jelas alpukat. Alpukat. Nah, ini nih katanya gunanya buat itu mangga. Coba dong mangganya ditusuk. Ade Amja. Oh, ntar dulu buka dulu. Buka dulu. Buka dulu, buka dulu. Jadi caranya makannya gitu, harus ditusuk dibuka gitu. Oh. Buka tusuk gitu ya. Man. Ih, man. Coba salah dong itu sekali-sekali salah blok ke mata aja. Langsung tuh juice. Bendera. Buat ngambil belek bisa tuh. Kalau yang sebelah kiri. Waduh. Rasanya apa itu coba? Mangga ya tetap mangga. Bukan rasa alpukat. Bukan. Kok kenapa enggak dikasih alpukat atasnya? Kan ini alpukat. Oh, alpukat enggak bisa kotak. Oh, enggak bisa. Jadi alasannya ini karena alpukat enggak bisa kotak, guys, gitu ya. Enggak cocok juga ya. Enggak cocok. Apanya? Udah makan. Jadi kalau yang apa namanya? Kalau yang lain misalnya kayak dragon atau melon atasnya tetap mangga. Oh, kecuali alpukat aja. Oh, ini sih maksudnya alpukat. Dari jam berapa nih, Mbak, mulainya? Dari jam berapa? Sampai jam? Oh, 12. Jam 12. Masih bisa kita ntar kalau pulang, ya enggak? Kalau terkenang sama Mbak Yani, sama Caca, langsung ke sini aja, ya enggak? Sampai batuk. Sampai batuk kemana tuh, enggak dikasih. Enggak, udah kenyang okay. saya bro. Empat. Udah makan huluk tadi. Jadi batuk nih gede badannya jadinya. Gemuk. Oh, esnya dingin sih, esnya. Esnya dingin. Hatinya yang dingin malam minggu jomblo. Hatinya yang dingin, jangan dengerin esnya. Apa ya. Aja. Ayo dong. Bagaimana bro? Bagaimana? Ini kayak minuman apa sih zaman dulu kayak gini gitu ya? Udah ada belum sih kita zaman dulu waktu kita masih lucu-lucunya kita makanan kayak gini ada enggak sih kira-kira minuman sebenernya kayak gini? Udah ada. Apa ini kira-kira ini? Dari zaman Nabi Daud udah ada. Udah ada ini. Udah ada. Apa namanya? Namanya apa? Alpukat namanya ya. Alpukat lo. Yang mana bukan alpukat, alpukat namanya. Ya udah. Deh. Terima kasih Mbak ya, semoga laris, banyak dapat rezeki. Ada umur temu lagi. Sambil jalan aja kita ya. Oke deh. Ayo masukin dong. Biar ketahuan habis belanja. Nah, biar kita jangan ingin dong bergengsi biarpun kita jalan kaki. Kantong pas-pasan jalan kaki enggak bawa kendaraan tapi jangan kalah harus belanja ya enggak? Ayo maju terus. Oke, makasih ya. Makasih ya, Mbak. Haris.